Baik, kita mulakan surah Yasin mulai ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yasin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal-Quran, demi Al-Quran. Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka, bahwasanya engkau. Lamina, sungguh daripada. Al-Mursalin, orang-orang yang diutus. Ala, atas. Sirat, jalan. Mustaqim, yang lurus. Tanzil, penurunan. Penurunan dari Al-Aziz yang Maha Gagah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Litun Zero, supaya engkau beri ancam. Supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma, tiada. Unziro, telah diberi ancam ia. Telah diberi ancam ia. Aba'um, oleh apa, akan bapa-bapa mereka. Akan bapa-bapa mereka. Pahum, maka mereka. Wafilun, orang-orang yang lalai. Ayat 7, lakot, demi sesungguhnya. Hakko, telah patut ia. Telah patut ia, al-qaul, oleh perkataan. Ala, atas. Aksarihim, kebanyakan mereka. Pahum, maka mereka. La yu'minun, tidak mereka beriman. Ayat 8, inna, sesungguhnya kami.
Ja'alna telah kami jadikan. Bi pada. A'nakihim. Leher-leher mereka. Aglalan belenggu-belenggu. Wafi dan pada. Bahia maka ia. Bahia maka ia. Ila sehingga. Al-Azqani. Dagu-dagu. Wahum maka mereka. Mukmahun. Orang-orang yang bertengadah. Bertengadah. Ayat 9. Waja'alna. Dan telah kami jadikan. Baina aidihim. Satu rangkap. Baina aidihim. Di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Sadda. Ada sekatan. Wamin dan daripada. Khalfihim, belakang mereka. Saddan, ada sekatan. Fa'aghshaynahum, maka telah kami tutup. Maka telah kami tutup akan mereka. Maka telah kami tutup akan mereka. Pahu, maka mereka. La yubsirun, tidak mereka melihat. Sawaun, wasawaun, dan sama sahaja. Alaihim, atas mereka. A'anzartahum. A tu mana sama ada. Hamzah atas A. Hamzah atas A tu sama ada. Anzartahum. Telah engkau beri ancam. Akan mereka. Amlam atau tidak. Tun zirhum, engkau beri ancam akan mereka. La yu'minun, tidak mereka beriman. Baik, kita semak semula. Surah Yasin. Baik, surah Yasin ini surah
yang ke-36 dan ayatnya ada 83 ayat ni. Yasin lebih tepat kalau kita serahkan pada Allah saja yang tahu maksudnya. Terkadang diberi makna ya insan. Ya tu ya sin tu insan. Ya insan, wahai manusia. Jadi ya, itu ya hanya ya, pahaman huruf-huruf yang sesuai. Tapi lebih baik kita serahkan pada Allah. Sebab ya, perkataan mukoti'ah, huruf mukoti'ah ini sama dengan alif lam ro, alif lam mim sama. Dan ada yang mentafsirkan bahawa Yasin ini bukan Muhammad. Ada orang mengatakan ini surah Muhammad. Kan Muhammad itu nama Yasin. Jadi ya bukan. Yasin ini bukan Muhammad. Sebab itu ya Muhammad contohnya itu tak ada. Setengah tafsir dia merakan bukan ya makna Muhammad pada Yasin itu. Kalau Nabi itu dipanggil orang Yasin contohnya, itu hanya nama Nabi tapi bukan surah. Sebab ya nama untuk khas Nabi saja dah ada, surah Muhammad. Surah Muhammad ada dalam ya Al-Quran. Itu dah ada. Tapi Yasin ini bukan ditujukan kepada Muhammad, nama bagi Muhammad bukan ya. Jadi Yasin tetap sebutan Yasin. Baik. Wal Quranil Hakim. Yasin itu adalah di antara ayat-ayat Allah. Sebab itu diletakkan nombor satu. Yasin nombor satu. Kemudian Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Maknanya Al-Quran ini Allah bersumpah. Ya, bahawa Al-Quran ini penuh dengan ya hikmah. Hikmah ini penuh dengan ya kebijaksanaan dalam segi hukum, dalam segi ayat, dalam segi ya tata bahasanya. Ya penuh dengan hikmah, iaitu kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, bahwasanya engkau ya Muhammad sungguh daripada orang-orang yang diutus. Jadi Muhammad ini adalah tergolong daripada kalangan rasul-rasul Allah. Sebab Allah sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul ramai Allah telah lantik sebagai utusannya. Maka Nabi yang salam adalah rasul yang terakhir yang diterangkan sebagai khataman nabiyyin dalam Al-Quran, iaitu penyudah bagi nabi-nabi. Artinya tiada nabi lagi. Dan Nabi sendiri mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Jadi akhir zaman ya ramailah orang-orang mengaku dirinya nabi. Terkadang mendakwa dirinya rasul. Ya Muhammad tu untuk rasul Arab. Ya saya untuk rasul Melayu. Ya. Jadi tak ada ya istilah-istilah begitu. Rasul kita tetap yang berbahasa Arab tu, yang berbangsa Arab tu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi memang tak ada Nabi lagi. Nabi dah kata dah, la Nabi abadi, tidak ada Nabi sesudahku. Tapi kalau orang masih juga terpengaruh ada Nabi, memanglah dia cari jalan sesat atau menganiaya diri sendiri. Yang ada ialah warasatul anbiya. Kata Nabi, yang ada ialah warasatul anbiya, itu pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu ya ulama-ulama, bukan Nabi. Macam kita kata Imam Mazhab, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu dikatakan sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi-Nabi. Kemudian ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus, yaitu Nabi SAW di atas jalan yang lurus, yaitu agama Allah ini. Dan jalan para nabi-nabi yang terdahulu. Tanzil al-Azizir Rahim, penurunan ya daripada Tuhan yang dari Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Penyayang.
Jadi Allah turunkan Al-Quran, itu Quran ini turun, ya bukan Nabi buat, tapi turun daripada Tuhan yang bersifat aziz, yang bersifat rahim. Litunziro, supaya engkau beri ancam, ya dengan Al-Quran itu akan kaum. Ma'unziro aba'uhum, tiada telah diberi ancam ia akan bapa-bapa mereka. Maknanya, ya, kena sama fahum ghafilun, maka mereka orang-orang yang lalai. Orang Arab ni, ya, ribuan tahun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, ribuan tahun. Ya, kalau orang Yahudi, ya, mereka banyak diturunkan Rasul-Rasul. Ya, yang last sekali orang Yahudi diturunkan Rasul ialah, ya, Nabi Isa alaihissalam. Itulah sekali. Ya. Tetapi kepada, ya, orang Arab ni tak ada. Ya, sebab Nabi, ya, didatangkan atau diutus oleh Allah Ta'ala dalam keadaan orang Arab ni benar-benar dalam kekosongan. Sebab Nabi mereka asalnya ialah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail jaraknya dengan Nabi SAW atau Nabi Ibrahim dengan Nabi SAW adalah ribuan tahun. Ya. Jadi, ya, mereka memang zaman kekosongan. Sebab itu mereka beragama apa yang dia percayai saja. Kalau dia moyang-moyang dia menyembah berhala, ya, dia ikutlah menyembah berhala. Mana itulah kepercayaan dia. Ya. Sebab itu bila dipertanyakan kepada, ya, orang tentang ibu Nabi dan bapa Nabi, bagaimana dengan ibu Nabi dan bapa Nabi? Jadi ada orang yang berpaham bahawa ibu Nabi dan bapa Nabi zaman fitrah atau zaman kekosongan tidak ada Rasul. Jadi bila zaman kekosongan, mereka ini tidak dianggap berdosa. Ya, mana tidak dianggap bersalah. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang memimpin. Ya. Kalau Allah hukum, orang yang tak ada siapa yang memimpin dia, ya, tiba-tiba Allah hukum kerana mereka dianggap buat salah. Jadi Allah zalim. Ya, jadi, ya, zaman yang belum datang Rasul itu dikatakan zaman kekosongan. Bila zaman kekosongan, siapa mati zaman itu dianggap dia tidak bersalah. Ya? Sebab tak ada siapa pimpin. Termasuklah ibu Nabi dan juga bapa Nabi. Walaupun ibu Nabi bukan Islam, bapa Nabi juga bukan Islam. Ya? Nah, dia masih agama musyrikin. Tapi zaman itu zaman kekosongan. Zaman yang tak ada siapa pimpin. Jadi, ya, kematiannya adalah kematian zaman fitratun, zaman fitrah. Maknanya, dianggap dia mati, dia tidak dihukum. Sebab dia tidak ada siapa yang pimpin dia. Ya. Tetapi setelah Nabi muncul, nah, Nabi muncul memberi peringatan kepada kaum itu. Kemudian kaum itu dia menentang Rasul ini, barulah datangnya hukum Allah. Hukum itu adalah ia azab di akhirat. Mana mereka akan menerima hukuman, sama ada hukuman itu di dunia disambung dengan hukuman di akhirat lebih berat. Sebab itu kedatangan Nabi memberi ancaman atau peringatan kepada kaum yang, ya, mereka tak pernah diberi peringatan atau ancaman oleh moyang-moyang mereka, dan mereka memang benar-benar golongan yang ghafilun, yang lalai. Ya, ghafilun, yang lalai. Jadi, ya, setelah Nabi jadi utusan, ya, lepas tu baru adanya hukuman daripada Allah. Hukuman itu iaitu yang kufur, mereka akan masuk neraka. Mana yang beriman, mereka akan masuk syurga. Ya? Itu barulah adanya hukuman. Sebab itu orang berpaham bapa Nabi
mak Nabi, mereka meninggal zaman Nabi tak ada lagi. Nabi belum jadi Rasul. Jadi mereka dalam keadaan yang tak tahu. Golongan yang tak tahu kebenaran. Tak ada siapa nak pimpin. Itu kena faham tu. Sebab itu kalau kita fikirkan-fikirkan contohnya. Orang-orang yang di tengah pendalaman hutan sana contohnya. Orang-orang asli contohnya ada dalam pendalaman. Yang mereka memang tak pernah, tak tahu dunia luar. Dan tak ada rasul yang menyampaikan apa-apa. Dia hanya percaya dengan semangat-semangat, roh moyang-moyang. Dia percaya dengan pohon-pohon, dan sebagainya. Jadi adakah mereka ini dianggap berdosa? Mereka tidak dianggap berdosa sebab tak ada siapa yang tunjuki dia. Itu kena faham tu. Itu dia dinamakan fitrah. Zaman fitrah tu macam tu, maknanya tak ada siapa nak pimpin dia macam mana. Jadi dia ikut ya. Mana ikut kepercayaan dia masa itu. Ikut kepercayaan moyang-moyang masa itu. Moyang-moyang percaya, puja semangat, puja roh, diikutlah. Sebab tak ada siapa nak pimpin. Jadi mereka tidak dianggap salah. Itu contoh macam mak ayah Nabi lah. Zaman-zaman tu zaman fitratun, zaman kekosongan. Baik. Inna lakon. Lakon hakol kaulung ala aksari empaum layu. Demi sesungguhnya telah patut ia oleh perkataan atas kebanyakan mereka. Maknanya perkataan ini adalah perkataan azab. Atau kita bahasakan memang patutlah kebanyakan mereka mendapat azab Tuhan. Fahum la yu'minun, maka mereka beriman. Jadi telah patut ia oleh perkataan. Perkataan itu mana? Perkataan azab. Perkataan azab daripada Allah. Memang patutlah kebanyakan mereka mendapat azab dari Allah. Lantaran mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada Rasul yang diutus. Kalau mereka beriman, dah tentulah Nabi tak payah hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi terpaksa hijrah ke Madinah? Sebab dimusuhi. Sampai mereka bermesyuarat nak bunuh Nabi. Tangkap Nabi. Jadi perkara-perkara demikian sebab itu yang Nabi hijrah ke Madinah. Baik, sama lagi. Inna ja'alna fi agnakim aglalan. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Wahya, maka ia ilal azqad, sehingga ke leher-leher. Apa? Tengkuk-tengkuk atau dagu-dagu ya. Dagu-dagu, pahu mukmahu, maka mereka orang-orang yang terngadah. Maknanya dalam maksud bahawa macam itulah keadaan mereka yang tidak beriman, seolah-olahnya sesuatu belenggu yang telah mengikat leher-leher mereka sampai ke dagu sehingga mereka terdongak, mukmaun. Memang kita tengah ada terdongak kerana penuh ikatan di leher. Jadi mereka tak boleh tunduk. Dia terdongak macam tu. Jadi macam itulah keadaan. Mereka yang tidak beriman kepada rasulnya. Jadi terdongak tengadah tu. Mana tengadah tu leher tu terdongak juga macam tu. Mana datang Rasul, mereka tak nak beriman, tak nak percaya. Maka ia diibaratkan orang yang macam diikat leher. Diikat leher itu, ia terdongak ke atas.
tak boleh nak tunduk. Perumpamaannya macam itulah. Wajalna baina aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa ajsaynahum faum la yubsirun. Dan telah kami jadikan di hadapan mereka sekatan, wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka juga ada sekatan, ada sekatan. Fa ajsaynahum, maka telah kami tutup akan mereka, faum mereka, maka mereka la yubsirun, tidak mereka melihat. Jadi perumpamaan orang kafir ni tak nampak jalan yang Nabi sampaikan. Macam seolah-olah dia dengan Nabi ni macam tertutup, macam ada satu dinding. Mereka tak lihat yang Muhammad itu membawa kebenaran, Muhammad itu jujur, Muhammad itu orang yang amanah. Dia tak pandang hal itu, tak nampak. Dia nampak keburukan Nabi Muhammad tentang menentang kepercayaan mereka. Muhammad itu membenci Tuhan-Tuhan mereka. Macam itulah. Mereka fahamkan macam itu. Nampak buruknya saja. Dan diceritakan juga, semasa Nabi Muhammad SAW di rumah dia dikepung. Pada masa itu, orang musyrikin dia dah mesyuarat, mulanya dah mesyuarat dulu. Dan mesyuarat dia nak tangkap Nabi. Dia kalau dapat dia nak bunuh Nabi. Jadi rumah Nabi dikepung masa itu. Tunggu Nabi keluar je. Dia tak masuk. Dia tak terjah rumah tu. Tapi dikepung. Bila dikepung, dah sampai larut malam. Nabi suruh Ali, Sina Ali, dia tidur tempatnya. Lalu Nabi pun keluar. Nabi keluar, Nabi bacakanlah. Dia mereka sedang tertidur. Terlampau letih agaknya. Sambil berjaga tu dia tidur. Nabi bacakanlah ayat ni, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ajsaynahum fa hum la yubsirun. Dan Nabi ambil pasir. Pasir itu letakkan di atas kepala-kepala mereka. Dia letakkan pasir itu atas kepala-kepala mereka. Mereka tak sedar langsung. Bahawa kepala mereka semua dah ada pasir dah. Tak sedar. Jadi Nabi pun keluar dengan selamat daripada kepungan itu. Dan orang-orang musyrikin bila terjaga dah sedekat pagi kayaknya, Nabi tak keluar-keluar. Lalu di serbu, ditengok, didapati yang tidur tu rupanya bukan Nabi, Saidina Ali yang tidur, dan mereka dia pun pelik, dia punya kepala semua ada pasir, kepala mereka semua berpasir, jadi Nabi SAW, itulah nak mula-mula Nabi lari, menyuruh bersama dengan Abu Bakar di Gua Sur. Itu mula-mulalah Nabi nak lari pergi ke Madinah. Tapi tak boleh terus. Nabi terpaksa bersembunyi dulu dalam Gua Sur itu. Dan 3 hari kemudian Nabi baru keluar, supaya tidak diketahui, tidak perasan. Kalau Nabi terus, mungkin diketahui jejaknya. Tapi Nabi menyuruh dalam Gua Sur itu. Gua Sur bukan Gua Iraq. Gua Iraq yang Nabi dapat wahyu. Ini Gua Sur. Baik. Jadi orang-orang kita pun gunalah ayat ni. Ayat custom ni. Ayat custom. Ayat custom gitu ya. Bila baca baca dia pun maknanya kadang takut digelidah dia punya beg-beg tu. Dia baca lah ayat tu supaya dia tak nampak, supaya dia terdinding, tak nampak benda-benda yang tidak disukai ke. Jadi dia bacakan ayat ni. Tak apalah, baca lah. Nabi pun pernah baca itu ialah. Kalau Nabi tak pernah baca itu lain lah. Kita mandai-mandai ya. Tapi Nabi pernah baca,
sehingga orang kafir itu terhijab, tak perasan Nabi keluar. Ya, ada contoh. Kalau ada contoh macam itu tak apa. Kalau tak ada contoh, itu mana kita dalil, ikut dalil akli. Mana dalil akli ni ikut logik saja. Ikut logik tu tidak boleh. Ya. Wasawa'un, dan sama saja alaihim, atas mereka, a'anzar taum, sama ada telah memberi ancam engkau akan mereka, amlam tunzirhum, atau tidak engkau beri ancam akan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Allah dah memberitahu kepada nabinya bahawa, wahai Muhammad, engkau beri ancaman atau peringatan kepada mereka, kaum musyrikin ini, ataupun kau tidak beri peringatan, mereka sama saja. Mereka tidak beriman. Bahkan mereka mau membunuh Nabi. Mengepung Nabi, nak membunuh atau nak menangkap Nabi. Ya? Nah, mereka tak akan nak dengar apa yang engkau sampaikan. Nah, sebab itu Nabi mendapat sokongan daripada kaum Ansar. Iaitu orang-orang yang berada di Madinah. Di sanalah Nabi dapat mengembangkan agama. Ya, daripada sokongan orang-orang Madinah. Ya. Di tempat sendiri, ya, Nabi tidak berjaya. Ya, kerana kekasar dan ya, sombongnya ya, orang-orang musyrikin terhadap Rasul. Ya, walaupun Rasul banyak buat kebaikan kepada mereka. Lagi itu sama lagi, innama sesungguhnya tidak lain. Tun ziro, engkau beri ancam. Man akan orang yang ittaba'a, telah mengikut ia. Az-zikra, akan peringatan. Dalam reket Al-Quran. Wahosya, dan telah takut ia. Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Bil-Waib, di waktu ghaib. Dalam reket sendirian. Fabashirhu, maka gembirakanlah oleh engkau akannya. Maka gembirakanlah oleh engkau akannya. Bimaghfiratin, dengan keampunan. Wa ajrin, dan ganjaran. Karim yang ganjaran yang kita sebut yang mulia pun boleh lah, yang mulia. Ayat yang ke-12, inna sesungguhnya kami nahnu kami Nuhyi, kami menghidupkan. Al-mauta, akan orang-orang yang mati. Wa nakhtubu, dan kami tulis. Ma, akan apa yang Qaddamu, telah mereka sediakan. Wa aktsaruhum, dan bekas-bekas peninggalan mereka.
Wa kulla syai'in, dan tiap-tiap sesuatu. Ahsainahu, telah kami hitung akannya. Fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang. Saya masuk mula. Innama tunziru manittaba zikra wa asyarrahmana bil ghaib. Sesungguhnya tidak lain, engkau beri ancam akan orang yang telah mengikut ia akan peringatan, yaitu Al-Quran, dan telah takut ia, ya Tuhan yang maha pemurah di waktu ghaib. Apa maksudnya? Yang mau menerima ajakan Nabi ialah mereka yang nakkan Quran dan mereka yang takutkan Allah. Ya, waktu sendirian, ya, dia pun takutkan Allah. Inilah orang yang nak menerima peringatan Nabi. Wabashirhu bimangfiratin wa ajrin karim. Maka gembirakanlah oleh engkau akannya ya Muhammad dengan keampunan dan ganjaran yang mulia, yaitu syurga. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan akan orang-orang yang mati. Wanak tubuh, dan kami tulis maqaddamu, apa yang telah mereka sediakan, yaitu amal-amal yang mereka sudah sediakan dulu di dunia. Allah tulis. Wasarum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Bekas-bekas peninggalan mereka maksudnya ialah ya ilmu yang memberi manfaat, contohnya ya kitab-kitab yang mereka tulis ya. Dan kitab itu memberikan manfaat kepada yang hidup. Itu semuanya adalah kesan-kesan mereka, ya, ataupun jembatan yang mereka telah buat, ya, perigi yang mereka sudah gali. Semuanya dapat memberi manfaat kepada yang hidup. Itu kesan-kesan. Ataupun pohon-pohon yang ditinggalkan, ya, lalu dimakan oleh binatang atau orang. Semua itu adalah kesan-kesan yang ditinggalkan atau bekas-bekas peninggalannya, semuanya masih dah jadi pahala buatnya. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan masing-masing dan tiap-tiap sesuatu telah kami hitung akannya dalam ya kitab yang terang ya. Jadi imam tu yang maksud inilah kitab. Kitab yang terang yaitu di Lauh Mahfuz ya. Oke, sekadar itu untuk Quran. Ya. Sorof sampai mana hari itu, Sorof? Sorof 27 ya. Oke, 27 bab Multawi. Bab Multawi daripada afala yufilu au hayuhiha an au ila tuhi muhin muhan 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 buya yuha, itu makna mewahyukan ya. Kemudian nomor satu tamrin au ha melemahkan ya. Kalau mudhari apa? Mudhari masdar, madi mudhari masdar. Au ha yuhi iha ihaan. Amar nahi, awi nahi, buang. Amar kena buang. Jadi habulat saja. Awi. Hadi bulat, bulat, bulat saja. Bulat saja. dia kalau yang bunga tu untuk sambung. Nah, kalau sambung baru yang ada bunga dia tu. Ya. bulat saja. Auhi ya. Auhi la tuhi. Isim fa'il, isim maf'ul. Muhin, muhan. Makan zaman. Alat amal alat lah. Madi majul, mudhari majul. Yu yuha yuha. Nombor dua, alif fa alif wa fa ya menyempurnakan alfa.
Cuba buat alpha. Ifaan. Ya. Okey. Nah, itu makna menyempurnakan. Nombor tiga, alif wasat ya, mewasiatkan. Also. Ya. Lagi. Ya. Nombor empat, ya, alif wa ain ya, memelihara au a. Teruskan. Ya, cantik. Nombor lima, dengan mana menguasakan. Alif wa lam ya, au la. Ya, itu makna menguasakan. Nombor enam, alif wa kaf ya, mengikatkan atau mana menutup kadang. Yaitu auka. Ya, dalam segi makna, cuma ambil nombor satu, melemahkan. Kalau mati, telah, mudhari, masdar, amar. Nah, tambahkan biar dia melampau. Nahi, ma isim fa'il, yang melemahkan. Isim maf'ul, metawaya. Ah, macam tu. Makan. Tak. Tempat melemahkan. Zaman. Zaman. Madi majhul. Okey, mudhari majhul. Yadi. Ah, yadi lemahkan. Yadi lemahkan. Okey, alhamdulillah mumtaz ya. Dua tamrin 27, tamrin 28 besok dia dah tak ada af'ala ya. Dah fa'ala pula. Fa'ain lam. Ada sabdu fa'ala kan, bab rubai, bab empat huruf ada af'ala, ada fa'ala. Nah, jadi yang akan datang ni yang 28 ni fa'ala. Ya. Ah, fa'ain ada sabdu fa'ala, ya. Empat huruf yang akan datang 28 empat huruf tapi bentuk yang kedua lah yang fa'ala. Ada sabdu, ada sabdu, ada sabdu tu, ya. Itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim.